Hai, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Kami berada di sekitar Bandar Baru Bangi. Kita nak buat satu lagi review makanan, iaitu sebuah kedai nasi kandar antara yang famous juga di sekitar Bandar Baru Bangi ni, iaitu di Nasi Kandar Express. Jom guys, tonton vlog kami kali ini khusus buat tatapan anda semua. Memang terbaik. Boh. Yes. Boleh bang? Ambil kata nasi biryani ya. Satu nasi biryani, satu nasi putih. Ambil video boleh bang? Okey. Bagi kuah campur. Lepas tu bagi apa? Kacang bendi ya? Ni kita ada itu kacang panjang. Kacang bendi. Ini pertama. Ni ambil ni. Ambil goreng satu. Lepas tu papadam eh. Okey, cukup. Eh, ada apa? Sotong ada? Sotong ada. Ini sotong goreng ke sotong sambal? Sotong sambal lah. Sambal ni kan? Sambal. Kuah campur. Okey, lepas tu sayur eh. Sayur bagi bagi bendi, bendi. Alright. Cukup. Nanti ada papadam sekali bang? Papadam ada? Ada papadam. Papadam ada. Papadam satu lah. Okey. Terima kasih. Okay, jom. Okay guys, alhamdulillah guys. Sekarang kita berada dekat Nasi Kandar Express di Bandar Baru Bangi. So guys, kita nak buat review untuk makanan yang kita dapat pada hari ini. Harga makanan saya jumlah RM13. So pada saya masih lagi berbaloi. Nasi biryani dan juga ada ayam goreng guys. And then ada peria goreng. Okay, and then ada papadum. Dan last but not least adalah kuah campur. Okay, kuah campur dia memang terbaik guys. Memang sur-sur. Okay, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kita nak rasa papadum dia dah. Sudah. Sekejap. Okay, then nak rasa ayam goreng dia. Sekejap. Nak rasa dia punya ayam goreng dia tu ada rasa sikit dia punya apa, masing-masing dengan garam dia tu, dengan dia punya kunyit dia tu, dan juga dia punya ni special apa, special salutan dia. Ni tengok guys, ni dia punya kulit dia. Sekejap. Okay, sekarang nak rasa ni pula, dia punya peria goreng dia. Mantap bah, mantap. Terbaik bah, terbaik. Kita akan combine semua dengan nasi. Ambil peria goreng, ambil ayam goreng, ambil sedikit ni, sedikit papadum. Okay, gaul dengan dia punya kuah dia. Bismillah. Padu bah, padu bah. Memang sur. Sur, terbaik bah, terbaik. Rasa pendapat mama pun sama, iaitu kuah campur yang dia bagi ni terlebih pedas. Tapi saya mungkin kalau mama ambil sambal sotong kan, mungkin lebih pedas lah.
Walaupun saya ambil kuah campur yang biasa, tapi rasa pedas tu masih ada. Tapi dia sedap sebab dia pedas-pedas manis. Tak perlu sama belacan pun. So guys, kalau korang ada masa ataupun ada berada di sekitar Bandar Baru Bangi dan juga Kajang ataupun sekitar Lembah Kelang, ada masa datang sini guys, kita terjejah dekat Nasi Kandai Express di Bandar Baru Bangi. Kita ada top 5 nasi kandai yang viral ataupun recommended. Kalau kita tengok dalam Google dan dalam media sosial, ni antara kedainya yang terbaik pun. Ini also soto mama pula. Dan apa? Telur tengok ni. Ni tengok soto dia memang padu boh. Tengok. Dan juga saiz dia pun agak medium. Besar juga. Walaupun dia dah lama masak, tapi si lembut. Pedas. Okay, jangan lupa datang ke Nasi Kandar Express di Bandar Baru Bangi. Memang terbaik bro. Okay guys, untuk saya kita ada lauk sotong, bendi goreng dan juga kuah campur. Cuma saya ambil nasi kutip. Ini kita ada papadom. Untuk portion ni harga dia dalam RM11 lebih. Okay, jom kita tengok rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa tengok sotong dia. Dapat dalam 1, 2, 3, 4. 4 guys. Macam ni macam macam ni. Okay, kita rasa sotong. Allah, ada memang power. Memang pedas, sangkat rasa. Lembut. Okey, mari kita makan yang nasi ya. Ini bahagian kepala. Terbaik ah. Campuran kuah ni kita boleh rasa sweet, pedas. Just nice curry dia. Memang terbaiklah, rasa dia sedap. Jemput guys, try. Sama yang terasa sayur ni. Dia goreng letak telur. Sedap. Campuran goreng ni masak dengan serata. Boleh rasa crunchy lagi. Walaupun dah goreng. Gas juga, tapi bolehlah tahan. Sotong dia. Haa, apa pedang. Terlupa pula. Bubble, 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 bubble
rasa dia sangat padu ya. Memang terbaiklah. Kita boleh rasa Nescafe dia pekat dengan susu. Memang padulah. Terbaik pun. Guys, sekian saja untuk kami kali ini, iaitu review makanan di kedai Nasi Kandar Express yang terletak di Bandar Baru Bangi ini. Kalau korang berada di sekitar Bandar Baru Bangi ataupun Kajang ataupun sekitarnya, jomlah selayan. Memang sini tempat memang terbaik pun. Makanan dia memang sur, memang terbaik, memang padu, memang syahdu. Apa lagi kan? Memang terbaik pun. Okay. So, akhir kata daripada kami, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe channel kami sebagai tanda sokongan. Jasa anda sangat-sangat kami hargai. Jumpa lagi untuk video-video review yang akan datang. Memang thank you lah sebab tonton sampai habis. Korang memang awesome, memang terbaik. Kami sangat-sangat respect. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you guys for watching. Jika ada sebarang cadangan, boleh tinggalkan dalam ruangan komen di bawah. Terbaik, boh.